Dalam video kali ini, saya nak kongsikan tentang kandungan toner mesin fotokopi dan bagaimana toner ini berfungsi dalam setiap mesin fotostat. Toner ini bukan serbuk semata-mata tau. Setiap kandungan dalam toner ini ada ciri-ciri fizikal dan kimia yang membolehkan ia digunakan dalam teknologi mesin fotostat atau laser jet. Untuk yang tidak tahu, bahan utama toner ialah plastik. Mesin fotokopi mempunyai drum berpusing ataupun rotating drum yang disaluti oleh bahan semikonduktor seperti selenium. Bahan salut ini berupaya menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik macam sel solar. Dengan memantulkan cahaya terang dari salinan cetak ke atas drum yang berpusing tadi, ia menghasilkan satu pantulan seperti salinan asal tapi dalam bentuk charge static di atas drum tersebut. Charge static inilah yang akan menarik toner supaya ia melekat pada drum dan kemudiannya toner yang melekat pada drum ini pula akan beralih ke atas kertas sebelum ia dihantar ke bahagian pemanas ataupun fuser dan akhirnya menjayakan hasil penyalinan anda itu tadi. Toner berwarna adalah 85-95% plastik dikisar menjadi serbuk yang teramat halus. Semakin kecil partikelnya, semakin tinggi resolusi imej yang ia boleh hasilkan. Disebabkan plastik tidak mengalirkan elektrik, partikel plastik itu boleh memegang charge static. Bermakna ia akan melekat kepada apa-apa sahaja yang mempunyai charge yang berlawanan. Printer laser menggunakan teori ini untuk menggerakkan toner ke atas drum tersebut dan kemudiannya ia berpindah pula ke atas kertas. Kertas itu kemudiannya melalui alat pemanas atau fuser yang panas dan alat pemanas ini akan mencairkan toner tadi dan menempelkan ia atas kertas. Polyester adalah bahan yang terbaik untuk dijadikan toner mesin fotokopi berbanding polimer jenis lain sebab ia mampu hasilkan warna yang lebih cerah, baunya juga kurang toksik dan mempunyai takat lebur yang lebih rendah, lower melting point. Kesannya, ia menjimatkan lebih tenaga dan membolehkan mesin berjalan lebih pantas. Selain dari itu, sejenis lilin ditambah dalam toner sebagai ejen pelincir untuk mengelakkan toner melekat pada alat pemanas ataupun fuser dan mengotorkan salinan yang seterusnya. Polyester pada sifat asalnya tidak berwarna. Jadi apa yang ditambah dalam kandungan toner tersebut yang menjadikan empat warna utama yang terdiri daripada warna cyan, magenta, yellow dan black ini? Pigmen adalah bahan serbuk yang memberi toner warnanya. Pigmen memberi pelbagai rona kepada semua komponen campuran serbuk toner. Di Khalifah Kopier Sendirian Berhad, kami membekalkan mesin kopier Recon berkualiti tinggi dan disaring rapi bersama dengan pakej servis yang pastinya berbaloi untuk pelanggan kami. Kami komited dalam membantu usahawan dan perniagaan mendapat servis mesin fotostat terbaik, menjimatkan masa supaya anda boleh mencetak tanpa batasan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi nombor yang tertera atau klik button dan link yang disediakan. Sekian perkongsian dari kami, Khalifah Kopier Sendirian Berhad, membantu anda mencetak tanpa batasan.